Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bagikan. Lo semua jumpa lagi dengan teknik si amatiran ya. Kali ini kita coba apa? Memperbaiki apa nih? Pipa bocor di dekat elbunya. Keluar air bocor. Jadi bagaimana cara menambalnya ya? Oke. Ini airnya keluarnya dari sampingnya ya. Isi dari sambungan elbu dengan pipa ya. Tunggu hingga apa airnya kosong ya dalam pipa, hingga pipanya nggak ada isi airnya lagi, baru nanti kita taruh lem apa ya. Ya, kita potong sedikit pipa ya untuk taruh di samping elbu ya, di atasnya ini harus rapat lebih ya. Oke, kita ukur dulu baru kita potong pipanya ya, sesuai kebutuhannya. Bersihkan daerah yang mau kita lem ya, di sampah dia bagian atas elbunya ini harus kita bersihkan dengan pipa-pipanya ya, jangan sampai pipa ini menyatu, ada yang halangan, ada halangannya sehingga agak rapat ini. Oke. Usahakan pipa yang mau kita taruh di sambung entah pipe di sambungan ini harus benar-benar rata ya, sehingga supaya dapat rapat ya, ya. Sisi apa ya, ini harus beradu dengan ke elbow ya, jadi harus kita usahakan sejajar ya. Oke. Gila bosku semua, saatnya kita berikan lem ya. Oke. Disatukan pipa sambungannya, jangan langsung dihidupin airnya ya, biarkan lemnya sampai benar-benar mengering ya, keras ya, baru nantar baru kita hidupkan ya, tunggu kering lemnya. Bosku semua. Oke, air sudah tidak keluar lagi. Aman, mantap. Oke lah bosku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya bosku. Dah, ciao.